Openinger, Mapan. Halo, selamat datang di channel Redquad. Channelnya manajemen yang lebih dari 3 juta followers. Gimana nih Aca, cara mainnya? Masih sama seperti Mapan biasa ya. Alah, bullshit. Ini kan ada 5 mikring ini. Jangan dimakan, ini ntar kan seolah-olah. Oh, ntar ini jangan disorot dulu. Yang pertama harus nebak rasa dan merek. Oke. Boleh tebak dulu. Yang nomor 1 dari sini bisa masih enggak kelihatan. Sini ya. Nomor 1 mana sih? Ini ya. Ya ada bumbunya. Ya kan udah pasti perutan sih, Ger. Ini nomor 1. Ya. Oke. Oke, ini kalau dilihat ini ada kayak bawang gorengnya ya. Di antara semua ini cuma ini yang ada bawang gorengnya nih. Ih, amis. Ah. Kayak makan ikan pesmol anjing. Enggak sih. Tapi kayak ati ampela ya. Amis ini kayak makan ikan pesmol, Cok. Eh tapi ini mie goreng mie rebus campur apa? Mie goreng semua. Mie goreng semua. Gua tahu ini. Ini langsung aja jawab apa? Mie goreng semua. Enaknya nyambung terus. Gua mie sedap. Mie gelas enggak mungkin. Enggak, mie sedap enggak gini anjing. Sedap. Enggak mungkin. Ini mie gelas ini. Mie gelas enaknya Mana? Ini mie gelas kata apa ya? Ini bentuk nggak mungkin mie gelas kan bentuknya bulat. Ada otak lo ya. Kayak ikan pesmo bener. Oh bentar. Bumbu kuning gitu. Ada sayurannya coy. Oh. Ada sayurannya. Enaknya nyambung terus. Sayuran ini bikin amis ini. Noh. Bukan, enggak mie sedap enggak kayak gini kan? Iya sih. Enggak, ini mie anu ini. Kenapa pasti gue? Enggak suka. Enggak suka tekstur. Enggak suka gue amis, boy. Udah buruan ah. Biar cepet pulang kita. Sedap jing. Sedap. Tapi sedap enggak hijau-hijaunya, Bang? Udah, bukan sedap, buruan langsung set. Biar kalau mie sedap ada rasa apa? Ini gua mie cabai hijau. Yeah. Cabai hijau. Ini kalau gue gagal mie cepek, mie goreng gagal mie cepek. Nah, kalau gue ini mie gelas variannya gelas ketahuan gue menurut gue tahu ya. Variannya cappuccino cincau ini. Gue gampang terpengaruh banget ya. Lihat ini. Ini enak ini dari tadi gue coba cemilin aja. Rasanya enggak asing aja. Rasanya kayak ramen. Rasanya itu kayak ada merica-mericanya. Kayak ramen lah pokoknya. Kayak apa ya? Rasanya tuh kayak ramen. Ini Indomie sambal hijau. Tapi kok agak Indomie sambal hijau. Pi, kok agak hambar ya? Karena lu enggak makan. Yang suami dia ada tadi. Pantes agak hambar. Indomie sambal hijau ini. Gua mie Aceh. Apa sih? Sedang mie goreng Aceh. Masuk akal. Iya, gua mie goreng Aceh. Ini gua mie goreng cabai hijau bener. Kalau gue ini deh mie goreng. Indomie. Oke, lanjut. Sari bundo ini, sari bundo. Lu apa serius mau dicatat? Sari bundo. Enggak ada. Itu mie sari bundo. Sari bundo nasi Padang di situ di apa ruko dekat. Yang benar itu. Iya. Wah, ini enak ya. Ini gua Indomie goreng ini biasa. Ini gua Indomie goreng biasa ini. Maksudnya. Oh iya. Ini Indomie goreng biasa ini. Bentuk tekstur bawangnya enggak bisa bohong, coy. Ini bawangnya nih. Indomie biasa fix. Indomie selera aku nih. Bawang apa yang jago main bola? Hah? Bawang pamungkas. Nah, kalau yang ini sih kita enggak tahu ya. Tanggepin apa? Kalau yang ini gawang itu mah. Bambang anjing. Bawang apa yang nggak bisa dimakan? Bau hilang. Bawang apa yang bentuknya kotak-kotak gitu? Bawang kotak? Salah. Apa? Bawang dadu. Lucu gir, anjir. Kok gir nomor 3 nebaknya apa? Indomie. Indomie biasa. Gue Indomie goreng biasa. Gue tau lah. Bentuk ini. Ini apa ya? Kayak rasa sate Padang ya? Enggak, kayak rasa sate Padang, Cok.
Emang ada mie goreng rasa sate Padang? Ini kayaknya gagal ini, mie gagal ini. Tapi pedes. Enggak, ini pedes. 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 Ini ya. Gagal ini. Bon cabe ini mie bon cabe. Ah bener. Enggak. Anjing mie bon cabe gua tahu bentuknya. Ini bukan mie bon cabe. Coba gua pasang dulu ya. Masih ada waktu kan? Tapi gak usah, gak bisa nunggulin. Ayo, ayo, bakal Abi, waktu kamu tinggal 2 menit. Ayo Abi, 3, 2, 1 gue udah tahu dari sini aja bentuknya. Tuh kan, nah gue tahu dia dari sini. Kamu udah tau Abi, ketemu lagi di Itbulaga minggu depan. Wah inilah ini gue. Buncapin nih cowok. Ekstra pedas ya Indomie. Extra. ABC. Indomie ekstra pedas gua. Ini mie goreng pedas ABC. Gua enggak tahu deh. Pokoknya yang ABC ekstra pedas itulah. Yang pedas-pedas itu ABC. Ya lu yang spesifik lah. Selera pedas. Bukan. Ini ABC selera pedas. ABC itu yang A-nya, B-nya atau C-nya? Bukan yang gitu, C. Itu yang C. Jadi gua yang A-nya. Ya udah. Lu B-nya berarti. Enggak gua mie itu gua. Ya udah bisa. Ya udah. Dia ABC yang B-nya, gue C, aku gue apa? C! C. Oke, ini apa? Lu baru gitu, lupa. Kayak kue rasanya. Ini paling gak enak sih. Enggak, ini paling gak enak nih. Ini paling gak enak nih. Mie goreng rendang. Gua. Iya, betul. Lu ngikutin. Betul kok. Kodwiki bener sih ini. Kodwiki bener. Ini mie goreng rendang ini. Rendang yang paling ini yang paling rendang. Oke, udah semua. Ini semua. Mie rendang. Udah. Oke, jadi yang pertama itu bener kan, Aca? Indomie hype abis. Mie goreng rasa ayam geprek. Wah, anjing enak. Gua belum pernah nyoba. Abis ini Indomie kan pes, tapi mie-nya kalau yang ini kan pada kayak alat sedikit, ini renyah loh kayak. Ini mah lebih kayak ikan pes mall ini. Cepat pecah gitu mie. Tapi emang bener emang Indomie memang dari tekstur mie-nya emang paling baik ya di antara semua. Enak. Amin. Kayak yang kedua. Yang kedua Indomie mie goreng Aceh. Tiga bener ya? Iya. Ini apa? Yang ketiga bener semua Indomie mie goreng yang biasa. Ah iyalah, iyalah. Paling gak bisa bohong anjir. Terus yang keempat itu gua apa tadi? Yang keempat. Iya dia bilang keempat. Iya gua mau jadi B. Gua ini enggak kena izin kalau baru berapa menit doang ya. Weh, gua tahu, gua enggak budek, gua cuma nekenin aja yang keempat. Ya terus gunanya apa kita kenalin? Biar. Enggak, kita semua tahu udah keempat. Ya udah, gua cuma nekenin doang, enggak bilang kalian salah juga. Iya. Apa fungsinya lu ngasih tekanan? Biar pressure. Ini bener. Iya bener sih. Yang keempat tadi pada jawabnya kan mie ABC. Iya. Jawabannya gua itu. Jadi oh, ikut anjing. Gua jadinya harus B. Mie selera pedas. Selera pedas. Jadi benar jawabannya. Tukang Indomie mie goreng ayam rasa pop. Rasa ya, ayam. Tadi lu ngomong ya, Ger? Iya. Ini gua buntapin itu. Dia ngomong kayak gitu loh. Rasa ayam pop ini. Akhirnya ABC. Iya lu tolol. Kok pedas emang rasanya kok pedas ada bunda gue. Dikit kagak goblok. Wah, bohong ini. Tapi apa? Rendang kan? Yang terakhir benar, Indomie mie goreng rendang. Yeah. Jadi mereknya semua Indomie, beda rasanya. Keren, Indomie memang selera. Kayak kue sih, ini rasanya kayak kue kalau dia makan gini doang. Tapi aku paling cinta yang ini, yang ori lah. Iya, paling enak tapi ini dikasih minyaknya, dikasihin kecapnya, beh. Dimasak lah paling enak. Kan gue bilang gini, beh, gak enak. Iya. Paling enak dimasak baru dikasih bumbu. Ya, tebakan terakhir. Tok coba dari 5 tersebut, mie tersebut, tebak yang angka terakhir dari barcode-nya 8. Tebakan. Karena ini kan 8. Pam selalu 8. Pam aku kaya nampan. Pam makan tebak yang 8. Pan ada lipat di pasang. Nggak masuk goblok. Kan lipat. Ada lipat di pasang. Oke, sekarang ada keuntungan buat Kadwiki dari tebak-tebakan tadi.
poin Kak Dwiki paling banyak, 3 yes. 3 yes. poin bisa dapat. Keuntungannya jadi enggak usah ikutan tebak barcode. Ini gua lu battle, loser-loser. Oke. Okay. Yang barcode-nya 8 ya? Iya. Yeah. Angkat terakhir. Pilih aja ini mah, lu enggak bakal yeah. bisa menerka-nerka dari rasa, enggak berpengaruh. Ini. Kenapa? Nomor 2. Karena dia kan Aceh kan nomor nomor platnya itu 8. Emang iya? Ada. Serius? Ada kan? Iya pasti ada, tapi kan nah, ya. Kenapa dipermasalahkan? Iya kan bisa jadi orang Tangerang juga ada 8-nya. Enggak ngaruh. Ya udah mie Tangerang. Gua rendang. Kenapa? Soalnya kalau di warung Padang tuh biasanya dipiring ke 8 gitu. Disusunannya ke 8 tuh rendang. Itu beda. Masuk akal. Oke, udah jawab semua. Yang kalah adalah dua-duanya masih kalah karena bukan dia kasih jawab. Nah, mampus. Yang benar apa sih? Nah, dikeluarin dulu. Kita cari lagi deh. Cari sampai benar. Aku ini deh. Ini biasa. 3, lu pegang. Kenapa? Ini. Ya udah. Gua nge-prank karena biasa B. Anjing ada yang milih, coy. udah diinin loh, udah mengerucut loh pilihannya di keluar jiwa. Kita sial banget ya, coy. Aneh. Anjir. Ya itulah, guys. Paling enak yang mana? Masih pemenang yang biasa lah tetap. Yang menang iya. Eh, gua menang. Yang biasa tetap juara sih. Mau yang kalah mau ada hukuman atau? Terserah. Masalahnya kalah dua-duanya. Anjing, kagak dibayar. Terserah yang menang. Kagak dibayar malah dihukum ya? Iya. Lah gue mah terserah yang kreatif. Ayo. Ini aja hukuman yang kalah donasi ke kita di sana. Ya boleh dah kalau itu mau lu. Lu kan yang kalah berarti kan. Yes. Kan. Jadi ntar kita pilih untuk dana. Ayo closing. Untuk dana itu udah guys, Dwiki udah di telepon bapaknya sudah pulang, terima kasih sudah menonton. Para.